Saya tidak tenang walaupun sudah selamat berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS kerana takut rumah dibawa arus deras akibat banjir. Itu luahan Wan Rohaya Abdullah, 31 tahun. Dia mengakui berulang-alik setiap satu jam dari PPS Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh ke Kampung Tersang di Rantau Panjang walaupun terpaksa mengharungi air yang sudah bergenang di jalan utama ke penempatan itu sejak Sabtu. Wan Rohaya berkata dia tidak mahu menjadi mangsa seterusnya yang kehilangan rumah selepas 6 keluarga diuji dengan kediaman dihanyutkan arus banjir pada Februari lalu. Katanya pengalaman banjir terbabit benar-benar meninggalkan kesan tragis buat penduduk di situ. Perasaan takut, cemas dan sedih bercampur baur kerana satu-satunya kediaman tempat berteduh bukan sahaja dilimpahi air malah boleh terus tenggelam sebagaimana berlaku pada bah yang lalu. Wan Rohaya berkata paras air di penempatan mereka masih menunjukkan peningkatan walaupun cuaca sudah tidak hujan sekaligus membingungkan semua penduduk di kampung berkenaan.